Halo semuanya, kali ini saya mau review kapsul Grande Refill. Bisa dibeli di G-Shop. Paketannya dapat 3 kapsul yang bisa di refill berwarna coklat. Dalamnya seperti ini. Ada seperti saringannya. Lalu dapat sendok takar 1 dan 1 kuas pembersih. Kuas pembersihnya tidak saya tunjukkan di sini ya. Kopinya saya pakai kopi Excelso. Terus kapsul Grande ini bisa digunakan 150 kali pemakaian sebelum diganti. Jadi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Coffee makernya di sini saya pakai Nescafe Dolce Gusto. Nggak harus Nescafe Dolce Gusto. Yang tipe kapsulnya sama boleh juga. Contohnya coffee maker Melody, Mimi, Circolo atau Genio 2. Langsung aja kita buat kopinya. Di sini saya pakai kopi Excelso yang robusta. Tiga sendok takar yang dipres dimasukkan. 1 2 3 ditutup yang rapat sampai semuanya tertutup. Lalu kita nyalakan, kita pastikan mesin coffee makernya nyala dan sudah terisi air di bagian kontainer airnya di belakang. Cara pemasangan kapsulnya dibuka seperti ini. Lalu diambil ini dan kita letakkan seperti ini. Cara meletakkannya harus lurus dan lubangnya harus di bagian depan. Lalu kita tutup kembali. Setelah itu kita setting banyaknya air yang kita inginkan. Di sini saya setting 5 di garis kelima. 1 2 3 4 5. Setelah level kelima airnya, kita langsung aja buat kopinya. Diarahkan tombol ini ke arah kanan. Kita tunggu sampai mati mesinnya. Bau kopinya udah keluar. Robusta bu Excelso.
selesai, kita buka lagi. Kita taruh di nanti setelah ini dingin langsung dicuci. Nah, kopi robustanya sudah jadi, tinggal ditambahkan gula dan krimer sesuai selera. Dan krimer. Dan tinggal dinikmati. Sekian review dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel Glisop. Terima kasih semuanya. Oh,